Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Erik 1179. Ini saya akan berbagi tips mengatasi sokok bagasi Forza yang rusak. Ini rencana mau saya ganti dengan universal, tapi mungkin bila teman-teman belum ada dana bisa diakal. Ini saya juga dapat ilmu dari senior-senior Forza. Nah, ini saya bagikan pada teman-teman yang belum tahu caranya. Nah, ini caranya, langsung saja. Ini dua-duanya ini sudah tidak fungsi. Bagi teman-teman mungkin yang saat ini dananya lagi mepet, mungkin belum kepingin beli, bisa diakalin dengan ini, pelipit kaca etalase ya, dipotong dengan sesuai ukurannya. Masukkan pelipit kaca ke asnya ya. Mungkin lebih aman dimasukkan di sebelah atas ini biar enggak jatuh. Kalau sudah ya bisa menahan. Sementara bisa menahan. Atau cara yang kedua, ini kita lubangi. Sekok yang bagasi yang sudah rusak ini kita lubangi. Kita tahan pakai paku. Nah, ini sebenarnya cara menghemat. Tapi saya rencananya ini mau ganti dengan sekok yang universal yang sudah saya beli. Jadi saya akan lepas sekok ini dulu, sekok bagasinya. Caranya pakai kunci 12. Mungkin biar enggak, ini ditahan di sini aja. Tahan salah satu ganjelannya. Fokus ngelepas. Pangkonya ya. Fokus ngelepas pangkonya. Ini agak ketutup. Ini kita buka dulu covernya dikit. Ya, lepas. Kita tutup dulu. Saya tunjukin skok bagasi dengan ngakalnya ya. Ini teman-teman, saya yang dapat universal agak pendek, pangkonya pun juga biasa. Waktu nyari yang ori memang mahal. Dulu pernah nanya itu sekitar 750 2 ya. Tapi itu barangnya juga susah. Pernah juga beli yang KW yang modelnya hampir sama, atas bawahnya pangkonya kayak ini, tapi 2 bulan 3 bulan rusak dua-duanya. Lebih kuat yang universal ini, yang tabungnya agak besar meskipun agak pendek, nanti bisa diatur. Untuk masalah ngakalin pangkon, karena ini model lubang biasa, ini model apa ya, kayak terot gitulah gampangannya ya. Bautnya di sini kita akali dengan ini, dikasih baut lebih panjang, sama dikasih ganjel bautnya nanti di bagian dalam. Ini kita praktekkan, saya praktekkan. Ini bautnya dipasang. Ini cukup segini ya teman-teman ya, enggak sampai mepet. Jadi dia itu buat putaran ini, gerakannya terot biar fleksibel sebagai pengganti ini yang modelnya kayak ada terotnya ini ya. Jadi dibuat spasi buat pergerakannya
sok bagasinya. Ini saya kasih 2 untuk saya tahan biar ngancing. Nah, ini masih bergerak. Yang bawah juga sama, kasih spasi biar bisa bergerak. Oke, langsung kita lanjut ke pemasangan. Lanjut ke pemasangannya, teman-teman. Biar aman, yang sini kita tahan lagi pakai pelipit kaca etalase. Kita pasang yang bagian atas dulu. Itu sudah terbukti ya, pakai itu saja satu sudah aman ya, tidak nutup ya teman-teman. Itu buat cara yang irit-iritan yang sementara belum mau ganti. Ada yang bagian sini. Nah, karena ini untuk ngepasin ini, kita buka dulu. Kita lurusin. Kita rapikan dulu covernya tadi. Ya, terus fungsi ya. Memang agak pendek jadi bukanya kurang naik, tapi buat saya ini cukup. Ini kemarin teman saya kurang lebih yang baru beli juga, itu baru sekitar 80 universal. Cukup satu, enggak perlu dua ya. Satu sudah cukup untuk menahan. Ya, cepat. Ya, selesai, cukup satu. Ini saya pakai ini udah lama, mungkin sudah sekitar 3 tahunan lebih. Oke, dulur-dulur teman-teman Forza, inilah berbagi tip saya, bagikan lagi yang dari para senior. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.